topeng serkup burung kenek-kenek. Bahan-bahan untuk membuat topeng. Kad manila, kertas warna, gunting, pensel, gam, pengokot atau stapler, bahan hiasan. Kita pelekat dua muka atau double-sided. Cara-cara membuat topeng serkup. Buatkan template mata burung di atas kertas warna seperti contoh ini. Gunakan pensel untuk menebuk bulatan mata burung tadi supaya senang untuk digunting. Gunting bulatan yang kita lukis tadi. Potong kad manila mengikut saiz yang sesuai. Okey, seperti contoh ini. Lekatkan template mata burung di atas kad manila yang telah digunting. Guntingkan bentuk mata burung mengikut template tadi. Seperti contoh. Gunakan lebihan kertas warna sebagai hiasan mata burung. Lipat kertas warna seperti dalam gambar. Gunting dan bentukkan ia seperti contoh dalam gambar. Tamparkan pada kad manila setelah selesai dan gamkan. Lukis bentuk daun pada kertas warna yang lain sebagai hiasan kepala burung. Seperti contoh ini. Tamparkan kertas warna yang berbentuk daun di atas topeng serkup sebagai perhiasan. Cantumkan kad manila menjadi bentuk silinder. Okey, seperti contoh ini. Gunakan stapler untuk melekat. Buat bentuk kon untuk paruh burung. Contoh cara membuat bentuk kon untuk paruh burung. Okey, ikut seperti contoh yang dibuat ini. Gunakan stapler untuk melekat kon tersebut. Okey, gunting sedikit untuk memudahkan kita meletakkan pelekat. Gunakan pelekat dua muka untuk lekatkan paruh burung pada topeng serkup. Hiaslah topeng serkup mengikut kreativiti sendiri. Siap topeng serkup burung kini-kini. Okey, jangan lupa cuba. Okey, inilah dia topeng serkup burung kini-kini saya. Okey, sila like, komen, share dan subscribe channel Cikgu. Okey, selamat mencuba. Bye.